ini kedua kali ya, dan jujur aku seneng banget ikut acara ini karena banyak banget ajaran-ajaran agama dan juga sharing-sharing, cerita-cerita yang menurut aku mengena di hati, yang bener-bener, apalagi hari ini kan temanya tentang orang tua dan anak gitu. Jadi kalau udah soal keluarga, itu banyak banget yang bisa aku dapetin, yang bener-bener buat merenung. Karena aku emang anaknya kan sensitif ya, apalagi kalau ngomongin soal misalnya keluarga, soal orang tua, itu tuh aku gampang tersentuh gitu. Cuman tadi kan acara TV ya paling harus lebih nahan-nahan lah kayak. Kurang lebih banyak sih, cuman lebih ke misalnya yang paling mengena tadi salah satunya adalah yaitu sebagaimanapun orang tua kita, apapun yang terjadi, sayangilah mereka sebagai orang tua. Kita harus bersyukur dengan semua kejadian karena gak ada yang kebetulan, semua tuh pasti ada hikmahnya. Begitu juga sebagai orang tua, jangan misalnya memaksakan anak, harus mengerti anak, kayak gitu-gitulah. Dan menurut aku itu bagus banget. Bukan perubahan sih, mungkin lebih ke mengingatkan bahwa harus lebih sering bersyukur, sering menghabiskan waktu sama keluarga, semua.